Halo men, gimana men? Ini kita ketatan LBWK, gimana stok intime masih aman? Oke men, ini kedatangan satu ya, ini satu LBWK flatbed yang Isuzu N ya. Ini Isuzu, ini Isuzu N juga men. Kita udah bahas yang ini ya, ini tiba-tiba muncul men, tiba-tiba muncul di per Radian Indonesia men. Ini ini saya ini kayaknya udah lama ya untuk PO-nya, tapi kok barengan ya, jatengnya tuh barengan kroyokan men. Waduh, nggak ada yang ngeluh ya. Ini pun harganya juga lumayan, dan ini masih rebranding dengan dari Tini ya. Ini rebranding dari Tini seperti ini ya, ini masih rebranding dengan Tini, cuman ini dengan pakai merek Mini GT seperti itu. Ini setir mana ya, ini setir kiri apa kanan, nanti kita lihat. Seperti ini yang versi putih men, yang versi merah kita udah review, dan kita nanti review yang versi putih ini men, mana detailnya, dan nanti setelah review ini bisa kita bandingkan dengan yang hitam, nanti bagus yang mana. Jelasnya masih malah yang ini ya men ya, untuk harganya, untuk ratingnya. Dan bagi yang pecinta detail, jangan skip-skip ya video ini, nanti kita review dari dekat gimana detailnya dan gimana untuk ya, untuk item ini layak dibeli apa enggak. Oke men, langsung saja kita lihat men, bungkusnya seperti ini ya, boxnya kok bungkus red. Dan ini tulisannya LBWK Weight seperti itu, dan ini Mini GT dan 356 men. Dan ini tetap ya sama yang kemarin-kemarin, ini flatbednya seperti ini ya. Ini untuk fiturnya seperti ini men. Dan ini RHD ternyata men, ini setir kanan. Oke men, langsung saja. Ah, spot way lah, ini LBWK. Langsung saja kita unboxing men ya. Langsung kita buka aja. Oke men, langsung buka aja ya. Gak usah langsung jong. Kita strap it. Oke men, kita bebaskan ya. Slide out. Kita buka. Strap it. Oke men. Kita buka men. Langsung saja kita, kangen ini kesuwen. Kita brutality. Oke. Langsung aja, ini kita unboxing uangnya bang. Nice. Kita unboxing saya buang dulu. Oke men, kita langsung buka ya. Moment of truth, kita dapat zong atau defect atau enggak. Oke men, langsung aja. Ciao. Yes. Dang. Cakep ya men ya putihnya. Cakep. Oke men, cakep sekali. Kita singkirkan, dan kita lihat men. Kita lihat, cakep cuy. Ini kenapa saya keracunan flatbed terus men. Nanti kita lihat ya, untuk detailnya tuh kita lihat men. Cukup ajib ya. Kita lihat ini, ini sudah kayak yang hitam kemarin, udah lancar jaya. Oke men, ini saya sedikit oli ya. Biasanya tuh seret ya, yang kemarin-kemarin yang saya review tuh yang dari Dini tuh agak seret seperti itu. Dan nanti kita lihat reviewnya dari dekat, jangan skip-skip ya, langsung saja kita nanti lihat dari dekat men. Oke men, kita lihat sekilas dulu, cukup ajib ya. Nah seperti ini, hampir sama-sama yang kayak hitam, tapi ini beda corak ya. Dan ini ada improvement apa enggak, nanti kita next di video lainnya ya. Kita lihat sama yang hitam, ini cukup ajib ya, putihnya tuh cukup ajib. Dan kita lihat detailnya men, langsung saja men, kita lihat detailnya. Oke men, kita lihat dari depan men, seperti ini ya. Ini tulisan LBWK seperti itu, dan ini tulisannya di plat nomornya juga LBWK Liberty Walk seperti itu. Ada advan di sampingnya, di bumpernya seperti ini ya. Nah ini ya, tulisan LB Performance apa-apa seperti itu. Dan ini ada wipernya juga, wipernya nggak nyatu dengan kacanya ya seperti itu. Dan seperti ini untuk anunya juga wheel dari karet. Dan di kaca atasnya tulisannya LB Performance men. Ini harganya juga terpaut lumayan sama yang hitam ya, ini agak terpaut berapa puluh ribu gitu ya. Dan seperti ini, saya nggak inget harganya men, tapi inget rasanya. Oke men. Dan ini untuk kaca depannya seperti ini ya. Dan ini grillnya tuh ada tulisan LB Performance ya seperti ini. Kecil banget men.
dan seperti ini ya, untuk depannya tuh kotak seperti itu ya, kotak-kotak seperti itu, dan ini lampu sennya di samping-samping itu seperti ini di bawahnya ya. Dan kita lihat men, nah tulisannya tuh ada, nah ada tulisan LB Works seperti ini ya, dan seperti ini tambangnya Liberty Works. Nah ini ada tulisan Liberty Works seperti ini, door handle-nya seperti ini men, dan seperti ini ada seperti ini di dalamnya. Wis naik dalamnya mini GT, gak usah ditanya detailnya men ya. Untuk bannya tuh bahan-bahan kayak gini men, oh seperti ini, dan ini ada spakbornya ya, di belakang ban depan tuh ada spakbornya seperti itu. Dan seperti ini men, ada tulisan kecil-kecil untuk di towingnya ini, ada tulisan LB Performance, LB Work Performance, LBWK warna hitam ya, dan ini coraknya putih ya gitu ya, kebalikan sama yang hitam tuh seperti itu ya, hampir sama. Dan ini ada kayak bensin apa-apa itu seperti itu, dan ini ada oren seperti ini men. Dan tulisannya Liberty Work lagi, depan belakang tuh untuk bannya beda ya, seperti ini. Yang depan tuh ada kayak gininya, yang belakang seperti ini men. Dan untuk belakangnya juga ada spakbor juga ya. Oh, cukup cakep ya. Untuk kita lihat belakangnya men. Untuk spakbornya itu ada tulisan Isuzu seperti itu ya. Kecil ya. Nah, seperti ini men. Ini ada lampunya juga di bawah spakbornya seperti itu. Selepor ini, bahasa Jawa itu selepor ya. Seperti ini men. Dan seperti ini untuk detail belakangnya tuh, ini plastik ya. Seperti ini tuasnya juga plastik men. Jadi hati-hati ya. Kalau patah tuh lumayan angel ya. Rodok angel ya. Dan seperti ini tulisannya rame ya. Kayak bakul cap-capan seperti itu. Dan ini ada build for success. Banyak lah pokoknya kayak gitu ya. Dan ini tuasnya juga oke, masih lancar. Dan kita lihat selebar belakangnya, kita lihat belakangnya. Nah, tulisannya, slogannya LBWK, Imagine all the people living in less places, kayak gitu. Dan LBWK Liberty Works, dan ini didetail dengan pakai mika ya juga, untuk top lampnya, lampu belakang seperti itu ya. Dan kiri kanan mesti sama men, kiri kanan tuh sama seperti ini ya. Nah untuk ininya juga sama, masih ada gerigi-geriginya seperti ini untuk detailnya, untuk towingnya seperti itu. Dan belakangnya ada tulisan LBWK seperti ini men. Ini ada lampu tembak belakangnya seperti itu, dan view-nya tuh tulisannya nggak towing kayak gitu ya. Nah seperti ini men, tulisan towing seperti itu ya. Ini ada corak hitam seperti ini, loren, dan dari mika men. Oke, kita lihat di sininya juga sama, dan ini ada lubangnya untuk kaca belakangnya seperti ini ya. Dan ini untuk apa ya, pendingin mesin apa-apa ya, seperti itu ya. Nah seperti ini, kiri kanan tuh sama, dan spionnya seperti ini, oke lah. Tapi ya, ini dari karet, spionnya kiri kanan tuh sama dari karet seperti ini. Untuk interiornya, ini setir kanan men. Nah seperti ini ya, setir kanan. Setir kanan, tapi untuk detail interiornya biasa, cuman polosan hitam seperti itu ya. Dan ini ada ininya. Nah seperti itu men. Ini bawahnya tetap ya, bawahnya ada spare bannya juga ya. Spare tire-nya seperti itu, tulisannya seperti made in China ini. Dan seperti ini men. Ini untuk exhaust-nya di sini nyempil kayak gunam jaran ya. Dan seperti ini men. Oke men, seperti ini ya. Untuk detailnya si LBWK putih flatbed ini cukup ajib ya. Ini Nah, seperti ini men. Ini untuk rolling-nya tuh lancar, ini cukup cakep ya. Ini mungkin jarang yang PO ya, atau nanti kalau kekurang saya nggak melok-melok ya, nggak ikut-ikut. karena ini barang yang jarang di PO orang, ternyata saya PO udah lama dan akhirnya masuk, dan ya udah saya tebus men. Kita nggak boleh beat and run, jadi kalau udah PO tuh nggak boleh beat and run ya, masa nanti jual ya, kasih nanti jual.
Dan ini tetap saya bayar karena udah lama sekali, akhirnya sampai. Dan ini cukup ajib ya. Bisa kalian nilai sendiri untuk nilainya tuh bisa kalian nilai sendiri, men. Oke, men, mungkin cukup sekian nih ya. Kita review detailnya untuk si flatbed ini. Ini bisa kalian nilai sendiri. Mungkin cukup sekian ya untuk reviewnya. Thank you yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nonton video saya selanjutnya. Oke, thank you dan bye-bye.